kita ada mendengar berita tentang kanak-kanak yang termakan ubat orang dewasa sehingga memudaratkan diri mereka sendiri. Ini adalah disebabkan penutup bekas ubat yang mudah dibuka. Bagi mengelakkan senario begini berlaku, bekas yang dipanggil childproof container diperkenalkan. Terdapat beberapa jenis childproof container yang digunakan untuk menyimpan ubat-ubatan. Bekas ini mempunyai penutup khas yang sukar dibuka oleh kanak-kanak. Jenis-jenis childproof container ialah jenis bekas di mana penutupnya perlu ditekan dan dipusing untuk dibuka. Jenis bekas di mana penutupnya perlu dipicit dahulu di bahagian kiri dan kanan dan pusing untuk dibuka. Meskipun childproof container ini dapat mengelakkan kanak-kanak dari membukanya, namun ibu bapa juga harus berwaspada dan menyimpan ubat-ubatan mereka di tempat yang lebih selamat. Ini adalah kerana kanak-kanak mudah belajar dan meniru sesuatu yang baru. Mereka mungkin terlihat cara bagaimana ibu bapa mereka membuka bekas tersebut dan mereka akan menirunya. Jadi, adalah lebih selamat menyimpan ubat anda di tempat yang tidak dapat dicapai dan jauh dari pandangan anak-anak anda.